Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng review video bablas tanpa batas. Oke, guys. Ning awak dhewe lur ya. Ning kesempatan kali ini awak bakal bareng-bareng mereaction lagi video-video yang ada di YouTube. Ya, kali ini kita akan rada melenceng teko klasik ya. Karena ini salah satu wujud saya bahwa saya itu enggak fanatik pada satu hal tertentu, enggak boleh. Jadi corongan iki Anda ngefans boleh. Corongan iki aja terlalu fanatik memandang lainnya jelek, jangan. Kita sama-sama seninya. Bahkan di sini kita akan reaction Devil Crew. Nah, Devil Crew ini salah satu kru yang sudah kondang ya, kondang di Kabupaten Blitar dan juga salah satu konco review video ya, konco review video yang kadang juga komen, kadang juga tidak komen, namanya Mas Firman atau ya Mas Firman. Nah, Mas Firman S, gua apa lagi nyebut? Pokok Mas Firman. Mas Firman itu salah satu pembarong Devil Crew, penjoki ini Holiday loh, Holiday loh guys. Pembarong terkenal loh guys. Wes apa jenenge? Wes berkunjung di channel review video ya toh. Pembarong kondang, pembarong terkenal loh lagi. Kok sik nganu lho apa berkunjung ning channele pembarong ecek-ecek kok aku ini iki. Oke, langsung aja kita akan mereaction videonya. Di sini salah salto barungan New Devil, karena Devil itu terkenal dengan saltone lho ya. Atraksi ini satu itu kagumi itu malah gimana ya? Cara nganu iki malah menjadi ciri khas Devil kok. Nah. Ciri khas Devil Crew. Oke, langsung saja. Di sini kita akan mereaction langsung ke solah barungnya saja. Dan di sini solah satu barungan Devil Left Bondo Bendo Sewu ya. Kecamatan Kepanjen Kidul. Oh, Panjen Kidul. Oke. Kota Blitar. Blitar, guys. Kutoni mbahku ya. Kutoni buyut-buyutku. Blitar. Pripun kabare? Kapan-kapan kita berkunjung ke Blitar, ke dulur-dulur Devil, ke penggemar-penggemar klasik yang ada di Blitar. Ojo sing dulur kula aja mekor Kediri tolong agung tok. Kita Blitar. Nah, itu. Ke Tulungagung sih belum pernah, guys. Cuma kalau ke Kediri itu bolak-balik gitu aja. Oke, langsung saja kita akan memulai videonya. Sudah bolak-balik sih ke Kediri, guys. Cuma pernah. Ini ya. Ini siapa namanya? Aku ndak titen, guys. Siji-siji jenenge ndak titen. Karena jujur jarang ikuti Devil Crew saya. Nah, ini dia salah satu ciri khasnya. Salto di meja. Nah, ini sih menjadi khas Devil Crew ini. Untung ya Mas Aldo gak titan barengane sampean aku. Waduh. Bener kandane Pak Heri, guys. Bener kandane para senior-senior, Pak Heri Kang Dalang. Kalau nggak bisa jadi yang bagus, jadilah yang berbeda. Maka kamu akan dipandang oleh orang lain menjadi ikone corongane koyo ngono. Jadi mudah diingat. Jadi harus punya ciri khas sendiri seperti Devil Crew ini. Nah, ini. Masuk, guys. Waduh, solai. Solahnya gabungan antara kedirian, guys. Kedirian sama kreasi salto. Oh, ini barongan namanya siapa? Krishna ini. Ya, barong Krishna kata-kata. Tadi jamang belakangnya itu loh. Waduh. Ini sih salto-saltonya, guys ya. Mamu kau. Ini siapa ini? Siapa ini? Kok ada titan, guys? Jamang belakang. Jujur jarang ngikuti Devil saya, guys. Jarang ngikuti Devil, jujur hiburan saja. Kerajaan ini siapa, guys? Mas Firman mungkin nonton ini siapa? Sebutnya si Cici, guys. Mungkin teman-teman fans New Devil, pecinta New Devil yang mengikuti jamang belakangnya kerajaan, guys.
barungane gaenane Pak Bambung, guys. Mantap-mantap barungane. Garapane Pak Bambung iki sip-sip ya. Naik ke meja, mulai salto. Waduh, iklan guys, mari nih. Mana iklan nih guys? Sorry sudah iklan nih. Waduh. Oke. Wah ini sih. Wah sih, wah. Cepat guys, dulu harus pakai kacamata guys. Wah. Karena ini salah satu yang memukau salto bulat balik eagle guys, mempunyai ciri khas sendiri, new devil. Nah, ini salah satu ilmunya juga dari Kang Dalan nanti seolah mulo dengan sirah munyar itu juga Pak Hiri kadang juga cerita seperti itu. Harus berani berbeda, harus berani tampil berbeda. Itu saja sih intinya. Ben gampang dieling wong. Nah, oke ganti. Ini siapa ini? Siapa ini? JGL. JGL ini barungan nih. Gak ditanya guys, kurangnya ya. Ini juga ada ya, saya tiba-tiba ada ide ingin reaction sedulur Depil yang ada di Blitar. Harusnya saya riset dulu tadi ke Mas Firman. JGL OPS. Wah, saat ini salto di tanah dulu guys, sebelum nanti naik ke meja mungkin. Semuanya salto guys, itu loh. Salah satu yang menjadi ciri khas, saya bilang ciri khas soalnya gimana ya. Devil ya, Devil. Itu ciri khasnya emang salto. Nah, gitu. Nah, ini Talia ya. Bukan apa? Talia atau bukan sih? Saya di dulu jaman belakang aku gak titan guys. Ups, ini tarungan guys. Loh, ini salah satu solat tarungan, kreasi tarungan dari New Devil. Nah, mantap ya, salah satu ini kreasi solat tarungan gaya New Devil. Kita lihat. Oh, bukan Talia, maaf. Maaf. Aku pengen komen arek-arek Devil, aku pengen komen. Supaya nanti komen. Nah, ini sudah masuk ke palaran. Inilah yang saya sukai dari Devil. Mereka tidak menghilangkan pakeme. Tetap enek paugerane, cara seolah kita tetap ono paugerane. Ini apa tuh dicontoh sih? Monggo yang mau mencontoh monggo. Yang penting pakemnya tidak hilang. Tetap menggunakan pakeme. Corongane panggah enek. Walaupun nak soalnya dikreasi kok ya piye-piye, pakem jangan dilupakan. Palaran terus tadi keluarnya jaran 6 biji, pokoknya keluar prajurit, terus keluar bareng kreasian dulu enggak apa-apa, terus kejualin yang pakem palaran nih dan sebagainya. Saya kalau ngomong nih tentang pakem berhati-hati guys, soalnya nanti ada kesalahan informasi saya yang salah takutnya. Untuk teman-teman yang lebih paham masalah pakem jaranan, apakah palaran itu termasuk pakem jaranan kediren? Nah,
gitu ya. Soalnya saya juga masih proses belajar. Aku juga minteri. Kayak apa minteri guys, ilmuku saya kayak gini ya. Memang kalau sharing kita sharing, tapi kalau minteri aku mau minteri guys. Os, kalau guys olah ya guys. Os. Wah ini ya, barongan ini wapi-api lur kaya nanti Pak Bambung. Yang tahu harganya barongan ini Pak Bambung berapa lur? Mungkin nanti kalau sudah apa jenenge koleksi barang klasik, nanti saya mau koleksi Devil juga. Nah, gitar, nah, gitar ya. Piro barongan nih guys, wakeh guys. Wow, Sri Sang Prabu Nagarajo Sang Prabu Sing Baru. Oke, okay, reaction singkat mawon. Yang penting soalnya kita sudah tahu beliau-beliau ini mempunyai ciri khas yaitu soalnya salto-salto ya. Mungkin ada yang mau videonya di reaction. Mas reaction iki, Mas reaction iki, monggo request mawon di kolom komentar. Insya Allah akan segera saya lakukan atau saya request sih saya pandegani. Corongan wis tak lakon guys. Oke, okay, dilanjut kapan-kapan lagi. Komen aja lali, komen tetap tak aktifkan. Gak enek sing tak nonaktifkan, tak aktifkan guys ya. Like tetap aktif, subscribe apa meneh monggo yang belum subscribe, yang sudah subscribe coba pencet meneh. Ku jenenge unsubscribe gitu. Coba pencet meneh. Engko lek unsubscribe engko sing maune abu-abu dadi abang lah kuwi. Sing abang dadi abu-abu, aja nganti sing abu-abu dadi abang. Nek guys ya, matur mbah nuwun. Saya review nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap lestarikan budaya Indonesia. Salam budaya Indonesia, salam kesenian jaranan Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review bablas tanpa batas. Singkat aja yuk.